Haleluya. Puji Tuhan. Enggak pakai dasar ya. Kalau di gandrung mau itu, kalau ditanya apa kabar? Luar biasa. Dasar, dasar, dasar. Semangat, semangat, semangat. Begitu Saudara. Coba belajar seperti itu juga boleh itu ya. Oke. Apa kabar Saudara? Luar biasa. Karena kalau nanti keliru bahaya. Apa kabar Saudara? Luar biasa. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Semangat, semangat, semangat. Nah, itu bahaya. Oke, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan diberi judul Jadilah Orang Yang Bersemangat. Oke, jadilah orang yang bersemangat. Kita akan baca dalam Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam alam mereka. Mari kita garis bawahi tentang kata semangat. Di dalam Hagai ini dituliskan bahwa ketika orang Israel membangun rumah Tuhan, itu mereka digerakkan semangatnya oleh Tuhan, mulai dari bupatinya, dari pemimpinnya, kemudian imam-imamnya, kemudian masyarakatnya. Jadi semua yang terlibat dalam pembangunan ini mereka semangat. Namun demikian, kita harus semangat bukan hanya pada waktu membangun, tetapi kita harus belajar menjadi orang yang bersemangat dalam segala hal. Amin. Harus bersemangat dalam segala hal. Saudaraku, orang yang bersemangat disenangi oleh banyak orang. Mengapa? Karena orang yang semangat akan juga memicu orang lain, mempengaruhi orang lain menjadi semangat. Sebaliknya, orang yang loyo, orang yang tidak semangat juga bisa mempengaruhi yang lain menjadi loyo. Jadi, kalau Saudara ingin terus semangat, lihatlah orang-orang yang bersemangat. Semangat adalah modal utama bagi orang yang ingin berhasil atau sukses. Tanpa semangat tidak akan pernah ada yang namanya keberhasilan. Jadi mari kita menjadi orang yang bersemangat dalam segala hal. Kalau simbol kekristenan itu ada salib, itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah atau ke horizontal. Jadi vertikal dan horizontal. Hubungan Tuhan dengan sesama. Kita harus semangat yang ke atas kepada Tuhan dan juga semangat yang horizontal ke sesama manusia. Karena itu hukum yang utama dikatakan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita semangat. Baik ke atas maupun ke mendatar atau ke samping. Jadilah orang yang semangat. Semangat itulah modal. Modal yang sangat besar. Kalau Saudara punya semangat dalam segala hal, paling tidak ada 25% yang sudah berhasil. Mari semangat. Semangat dan semangat. Tidak peduli apapun yang terjadi, tetaplah semangat. Lalu dalam hal apa sih kita harus semangat? Yang pertama ke atas, dalam hal beribadah. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 25 ini ayat hafalan bagi orang Kristen. Dan tidak boleh tidak dilakukan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini
saling menasihati. Kalau nggak ada ibadah, nasihati. Dan semakin giat, apa saudara? Giat, ini bicara tentang semangat beribadah. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biasanya yang terjadi itu kalau waktunya itu semakin atau sudah hampir mendekat, itu biasanya semakin berkurang semangatnya. Beda kalau awal-awal itu ya. Contoh lah kalau berkeluarga lagi awal-awal itu semangat. Nah, sudah mulai menua, semangatnya mulai menurun, kasihnya mulai menurun dan seterusnya. Tapi sesungguhnya semangat itu harus ada dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Ibadah kita harus semangat. Haleluya. Tadi ada yang telat? Sorry, ada yang telat enggak tadi? Ada. Kalau Tuhan Yesus datang jam 8, panjenengan ketinggalan. Jadi jangan pernah telat ibadah. Amin. Siapapun itu, apalagi kalau ada pendeta telat, waduh bahaya itu. Ya iya kan, kalau pendeta telat nanti jemaatnya mana? Ya, ada nggak pendeta telat? Ada juga, ada. Karena itu setiap kali saya pelayanan, saya mendinginkan. Kenapa? Supaya kita ini nggak terlalu buru-buru. Ini teman saya dari Purworejo itu tadi pagi laju dari Purworejo ke Gadjumahu. Bayangkan jam berapa dia berangkat? Mungkin sekitar jam 3, jam 4 atau jam 3 gitu ya. Ini macam bro, aku nunggu anak saya dari Jogja ini sebagai terserah saja. Intinya jangan sampai terlambat. Karena saya paling tidak suka terlambat, kecuali memang ada sesuatu yang tak terduga, ya, misalnya macet di jalan dan sebagainya, itu tidak terduga. Tapi memang ada orang yang tipe-tipenya suka terlambat. Sudah tahu jam 8 ibadah, siap-siap dan setengah lima bangun, siap-siap dan sebagainya. Nah, kemudian datang sebelum jam itu. Kalau ada jemaat Gadjumahu terlambat, saya marahi saudara. Saya marahi. Datang terlambat, apalagi sibuk. Dipikir sih sibuk sampai entok, yang lain nggak sibuk. Itu buktinya yang lain nggak terlambat. Saya pikir dengan keras supaya mereka tidak terlambat. Kenapa? Mari belajar disiplin dalam segala hal. Itulah bentuk semangat, amin. Iya. Nah, nanti kalau Tuhan Yesus datang jam 8, pada waktu saya mendidik awal-awal mereka, saya umumkan, setiap jam 8 pagi, pintu dikunci. Tak kunci. Benar ini saya lakukan, bukan hanya ini intermission, bukan saya lakukan. Sudah tak umumkan ya. Oke. Minggu berikutnya saya kunci. Ada ibu sekarang sudah almarhum terlambat ketok-ketok pintu. Buka. Saya jawab dengan percaya. Aku tidak mengenal engkau. Akhirnya ya walaupun ada peraturan begitu sudah ditutup ya, saya buka juga. Senyum-senyum, maaf. Makanya besok jangan sampai telat. Tak kunci lagi pokoknya. Oh iya. Sejak saat itu si ibu ini tidak pernah terlambat. Iya. Kemudian setelah beberapa waktu tak kunci, ya sudah. Lama-lama ada yang mulai ini lagi. Itu pintu dibikin seret. Supaya kalau kebuka bunyi saya ngomong yang barisan depan jangan diisi barisan depan, nanti kalau dia terlambat buka pintu sudah dengar dulu orang lihat, begitu lihat tempat duduk nggak ada yang di belakang, dia harus ke depan maju dilihat orang supaya malu. Kalau ini kan enak gitu, kalau itu kan dari belakang. Ya kira-kira di depan. Kenapa begitu? Mari belajar kita disiplin. Amin. Bentuk semangat itu salah satunya disiplin. Jangan pernah kita terlambat dari ibadah, apalagi menjauhkan diri dari pertemuan ibadah.
Mungkin ada yang gak suka, guru terlambat 5 menit. Jangan hanya 5 menit, terlambat 1 menit saja bisa celaka, amin. Loh saudara, kalau nyebrang kereta itu terlambat 1 menit bisa bahaya itu. Pokoknya terlambat membahayakan. Saudara naik pesawat, terlambat, dipikir ditunggu. Gak ditunggu, makanya boarding itu 1 jam sebelumnya sudah dikasih aturan. Boarding 1 jam sebelumnya kan gitu kan? Sekarang besar, oh nggak tahu, sudah lama nggak naik pesawat, yang setahu saya dulu itu 1 jam gitu. Dan seterusnya. Nah, mari kita semangat di dalam ibadah, karena dalam ibadah itu akan ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam ibadah kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, dalam ibadah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, di dalam ibadah kita bisa merasakan kasih kuasa Tuhan. Jadi ibadah itu luar biasa, jangan dipikir main-main lah kewajiban orang Kristen ibadah minggu. Jangan dipikir itu hanya sebuah kewajiban saja. Itu adalah sebuah kebutuhan, karena dalam ibadah itu Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita semangat dalam ibadah, amin. Dalam Mazmur itu dituliskan, Mazmur 100 itu dikatakan gini, tadi saya lihat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorak. Ada semangat dalam ibadah. Kalau saya suka memberikan apa ya, bukan percandaan, semacam kayak percandaan lah. Orang Kristen zaman dulu itu, saya pernah mendengar kalau bahasa roh bunyinya gini, lama-lama sande. Wah, saya pikir iki orang Kristen yang paling top. Kenapa? Dia sangat rindu hari Minggu ibadah, lama-lama sande. Oh itu ya. Wah, ini berarti sangat rindu. Kok minggune suwe gitu kan? Kok minggunya lama-lama sande. Jangan sande-sande lama. Minggune sing suwe, minggune sing jam begitu. Kalau minggune kok suwe berarti pengen banget cepet minggu. Tapi kok cepet minggu ya gitu. Kok sebentar minggu? Wah, itu orang mani, apa namanya? Enggak semangat ini. Kok sebentar minggu? Gereja lagi. Harusnya seperti tadi, lama-lama saja gitu ya. Saya pernah mendengar itu memang ya. Wah, oh, itu luar biasa. Ini hanya tafsir saya ya, bukan tafsir Alkitab, ini hanya tafsir saya. Mungkin ini orangnya bersemangat dalam ibadah. Intinya, mari kita semangat di dalam ibadah. Amin. Amin. Besok minggu tidak ada yang telat, amin Bapak Ibu. Gak apa-apa telat hari ini, gak apa-apa. Cuman besok usahakan untuk tidak telat. Saya setiap hari minggu justru bangunnya kasih 4:30, ayo. Ya biasanya saya itu di rumah paling ganteng, karena saya laki-laki sendiri. Anak saya 2 perempuan dan istri saya juga perempuan. Jangan salah, ada orang punya istri laki-laki, toh? Ada, makanya saya jelaskan, istri saya perempuan. Biasa perempuan itu ribet. Kalau laki-laki kan praktis, biur, pakai baju, celana, sepatu, t-shirt, bawa tas, Alkitab. Raga, gitu dong. Ibu kan enggak rempong. Tuh. Harus milih dulu. Ini celananya ini apa sih? Roknya ini, bajunya ini, matching apa enggak dan sebagainya. Saya ini orang yang paling sering dikritik oleh keluarga. Papa lo enggak matching. Matching iya kok, ya sing apa sing gini. Mosok ijo karo abang itu. Arah sing penting dinggo. Yang penting pakai kalau laki-laki kan begitu. Iya. Kalau perempuan kan enggak, mau mancing, makanya ibu-ibu tuh rempong. Jenis tas aja, itu ada yang warna hitam, merah, oranye, hijau. Ya ampun, gue jane. Kan kalau bajunya hijau, tasnya hijau. Jangan bajunya merah, tasnya nanti kuning. Orang macing, alas macing-macing, rumah.
bangun pagi. Nanti kalau sudah jam 7 itu, jam 7 belum keluar, langsung saya beli. Anak solo keluar orang bangun. Anak sih nggak betah sih bu, jupiter. Saya nggak suka terlambat masalahnya. Harus disiplin. Anak saya yang kecil itu bangun. Makanya kalau bangun itu pagi. Kalau kamu tahu mandinya lama, bangun jam 2. Loh itu mandi bisa 1 jam apa ibu? Oh, kan sembuh kosong ya apa jane ya? Yang dibersihin itu apa? Yang hitam ya tetap hitam. Kan begitu dong. Dibersihin itu bersih mandinya lama, jerawatnya tambah akeh. Lah kudune kan tambah resik. Kok ini tambah banyak jerawatnya? Di sana jadi jam 7 itu klakson saya mesti maksudnya mari kita belajar untuk ibadah dengan semangat dan disiplin. Amin. Amin. Ya, selanjutnya kita harus semangat di dalam berbuat baik. Berbuat baik itu hubungannya dengan sesama. Saudaraku, di dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 38 itu diceritakan tentang pribadi Yesus. Yesus itu selalu berbuat baik dan semangat di dalam berbuat baik. Perhatikan ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Ia, Yesus sebagai manusia ya, yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Ini bukan Yesus sebagai firman, sebagai Tuhan ya, firman, tetapi sebagai manusia. Sebagai manusia tentunya Yesus mengalami rasa capek, lapar, haus dahaga. Amin. Amin. Namun demikian perhatikan ini. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ini kalau enggak ada semangat, enggak mau. Ngapain berkeliling dan sebagainya? Kalau sudah baca kisah Yesus Kristus, bagaimana ia pergi ke Gadara menemui satu orang gila. Itu perlu waktu, perlu tenaga, perlu modal, perlu segalanya. Nemoni orang gila, saudara ditemui orang gila aja lari. Ya, takut, tapi Yesus datang dengan jarak yang jauh, dia pergi ke sana. Ini membutuhkan semangat. Jadi mari kita belajar untuk semangat berbuat baik. Amin. Berbuat baik dalam hal apa? Apa saja. Berbuat baik tidak harus mahal. Berbuat baik tidak harus berat. Berbuat baik tidak harus banyak. Kita belajar untuk melakukan perbuatan baik dari perkara-perkara yang kecil. Itu bisa kita lakukan. Amin. Dengan uang 2.000 saudara bisa berbuat baik. Dengan uang 200.000 saudara bisa berbuat baik. Apalagi dengan uang 200 juta saudara bisa berbuat baik. Tapi tanpa uang pun saudara bisa berbuat baik. Amin. Bagaimana dengan tidak dengan materi kita bisa berbuat baik? Bisa saja kita memberikan ide yang baik kepada orang lain, memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, memberikan pendorong melalui perkataan kita. Itu bisa dilakukan. Modal kecil bisa berbuat baik. Saya bisa berbuat baik dengan uang 10.000 dan ada 10 orang bisa bahagia. Bagaimana caranya? Saya pernah lewat pasar. Pasar Gambirnya Pak Kanto. Pak Kanto dulu pernah melayani di kantor rumah tempat saya melayani. Ada tukang ojek nongkrong rame-rame. Saya lewat. Sudah pada ngopi belum? Belum, Om. Ya ngopi. Belum dapat tarikan, Om. Alah, kopi harganya berapa? Ngopi, Om. Ini orang 10, udah beli 5 aja, Om. 5.
Duh kurang, nanti joinan biasa kita rame-rame. Oh saya mau joinan, ya kumi minum dulu nanti lebihnya untuk kita gak apa-apa. Oh gitu ya guys, beli 5. Waktu itu harganya 2.000. 10.000 dapat 15, gue rame-rame nongkrong rame. Setelah itu saya, makasih om, senang dengan 10.000 untuk 10 orang. Mudah kan? Cuma persoalannya mau atau tidak. Berbuat baik bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ketika saya naik sepeda, itu di ada rel ya, nanjak. Itu biasanya tukang becak itu kalau bawa barang berat, sayur-sayur dan sebagainya, kadang-kadang nunggu orang dulu, nunggu orang lewat atau siapa untuk minta tolong supaya bisa dibantu. Ketika kita lagi sepeda, berhenti dulu ya Pak, dorong Pak, dorong dong. Begitu dorong sampai di puncak dia naikin sambil naik. Makasih. Senang, kita juga senang. Amin. Berbuat baik membuat orang bahagia dan membuat kita juga bahagia. Orang yang mampu melakukan perbuatan baik hidupnya bahagia. Jadi kalau saudara ingin selalu hidup bahagia, selalu berbuatlah baik. Orang yang berbuat baik temannya banyak. Dan kalau ada apa-apa mudah. Kita dengan mudah mendapatkan bantuan pertolongan kalau kita sering berbuat baik. Ada kesusahan sedikit, ada apa orang bagaimana? Enak. Mudah. Jadikan hidupmu mudah. Semangatlah berbuat baik. Amin. Saya macul ya, belum. Saya biasa macul di kuburan. Hari kubur. Oh, berangkat. Siap. Siapa sih meninggal? Ini ya, oke. Okay. Saya pasti bawa cangkul sama bedok. Itu pasti. Kenapa? Karena bedok diperlukan, apalagi cangkul. Suatu ketika pernah terjadi ketika di kuburan, cangkulnya hanya satu. Waduh, sulit sekali mau kemana? Ancaman pinjam tetangga sebelah. Itu namanya Mas Kusen, pinjam di situ, pinjam cangkul. Sejak saat itu saya mengingat, ada orang bawa atau tidak, saya beli cangkul, tetap saya bawa setiap kali saya ke kuburan, saya bawa cangkul. Kemarin baru beberapa hari yang lalu benar, cuma satu. Andelora, tinggalnya itu kemana-mana, dan namanya ke kuburan itu kan sangunnya cangkul, bukan sangun handphone. Nah, kuburan sangun handphone. Nah, kuburan sangunnya cangkul sama bedok, sama skop. Benar saya datang cuma satu tuh cangkul. Wah, untuk kumpul bawa. Ya saya kemana ke kuburan pasti bawa cangkul. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan mereka. Saya bisa memasukkan berita Injil kepada mereka, bisa ngomong-ngomong sama mereka, bisa memberikan nasihat penghiburan kepada mereka, bisa bercanda sama mereka. Mereka senang, saya juga senang. Mari belajar berbuat baik dengan penuh semangat. Amin. Lalu hasilnya apa sih kalau orang itu berbuat baik? Yohanes pasal 5 ayat 29 berkatakan, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup dan kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat dan bangkit untuk dihukum. Bahkan Yakobus berkata, kalau kamu tahu bahwa itu sesuatu yang baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Halo? Selama ini saudara banyak dosanya enggak? Tahu yang baik tapi tidak dilakukan itu yang ngomong bukan saja Alkitab ngomong. Kalau kamu tahu bahwa sesuatu itu baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi orang yang tidak berbuat baik itu berdosa. Mari berbuat baik dengan penuh semangat. Lalu bagaimana caranya atau bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang yang bersemangat, baik di dalam beribadah dan berbuat baik. Hal yang pertama, pandanglah hal-hal yang baik dan bukan hal-hal yang jahat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita
itu kepada kesempurnaan yang mengabaikan binaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah. Jadi mari mata kita tertuju kepada Yesus, karena Yesus melakukan hal-hal yang baik. Jadi supaya saudara semangat di dalam berbuat baik dan beribadah, pandang hal-hal yang baik dan bukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu ada di mana-mana. Di sekitar saudara ada banyak hal-hal yang jahat. Hal-hal jahat itu mewarnai pandangan kita, mewarnai lingkungan kita, kehidupan kita. Namun kita harus mengejar hal yang baik, memandang hal yang baik, jangan yang jahat. Kalau kita ini memandang hal-hal yang baik, hidup kita akan menjadi semangat. Lihat ini baik, ini baik, hidupnya semangat. Pandangan kita yang baik, hidupnya jadi semangat. Jadi pandang saja yang baik-baik, yang indah-indah, amin. Hidupmu semangat. Tapi kalau yang sudah lihat itu hal yang menyedihkan, hal yang mengecewakan, hal-hal yang jelek, hidupmu jadi loyo. Tapi kalau sudah memandang hal-hal yang indah, yang baik, hidupmu semangat. Sudah pernah refreshing atau sering refreshing tuh? Ke pegunungan atau melihat pemandangan indah, hidupmu semangat. Tapi kalau sudah datang lihat ada orang nangis ini, itu menjadi loyo. Jadi pandang saja hal-hal yang baik. Yang kedua, pikirkan, arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang baik. Kalau pikiran kita baik, hidupmu semangat dan bahagia. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara pikirannya baik, indah, mulia, adil, suci, manis, enak dan seterusnya, hidupmu bahagia, rumah tanggamu aman, tentram, damai, sejahtera, bahagia, amin. Pikirkan yang baik. Sorry, sudah berkeluarga, angkat tangan dulu. Yang sudah berkeluarga, ternyata banyak gadis berfujar. Coba yang sudah berkeluarga, angkat tangannya dulu. Yang sudah, yang belum gak usah angkat tangan. Yang sudah berkeluarga, bu, angkat tangan itu begini pak bu. Ini setengah tiang gitu. Angkat tangan begini, ini setengah tiang, angkat tangan ini. Ya angkat tangan dulu, yang sudah menikah. Oke, terima kasih, silakan berenang. Pernah ribut? Ribut itu dalam bahasa aslinya padu. Asli Jawa maksudnya, karena saya orang Jawa. Pernah padu, Bu? Pernah? Bapak Ibu pernah padu? Kenapa padu? Sama? Bagaimana? Salah satu pemicu kenapa ribut, kenapa padu? Karena mikirnya yang jelek. Ini salah begini, oke? Kalau pikiranmu baik, positif, salahnya berapa kali, benernya berapa kali? Ribut itu, padu itu karena dilihat salahnya. Tapi kalau saudara lihat benernya, gak akan puji Tuhan, haleluya. Saya 24 tahun nikah belum pernah padu, gak pernah ribut. Udahlah, gak apa-apa. Kalau mau ribut itu nah, ya udah, daripada ribut tinggal dulan dulu, sorry, dulan di sini. Iya, daripada nanti tanggapi. Kan kalau bertepuk dua tangan itu kan bunyi. Kalau gak ada teman satu kok gak bunyi. Makanya supaya gak bunyi, tinggal. Nanti kalau kita iya begini, bapak satu kali, ibu berapa kali? Bisa 25. Karena hawa itu mangap terus. Hawa
Hawane guyu-guyu. Aku kok sampai jam berapa ini? Ibadah sampai jam berapa? Setengah 10 ya? Masih ada waktu ya? Sorry ya. Mumpung di sini. Kenapa ribut? Kenapa matu? Mikirnya bukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang jelek, yang negatif. Tapi kalau saudara mikirnya hal yang positif, yang baik, hidupmu damai, enak, enteng, semangat. Amin. Iya. Ribut yang diributkan apa? Emang kalau ribut terus menyelesaikan masalah? Enggak juga, tambah masalah. Kalau saudara sering ribut, itu bukan menyelesaikan masalah. Bukan seperti BKK, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Salah itu. Menyelesaikan masalah, nambah masalah. Orang ribut itu seperti itu. Jadi orang ribut itu tidak menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Pikirkan saja hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik. Hidupmu bahagia dan semangat. Salahnya berapa sih? Apa orang hidup tidak boleh salah? Pasti ada salahnya, manusia itu tabiatnya dosa. Tapi kalau sedang mikir benernya, itu sudah enak. Oh iya, iya. Misalnya contoh saja soal masak. Ibu-ibu pernah masak asinan enggak? Pernah ya? Sing laki-laki saking kesel capek dari kerja makan asin. Masak kaya upil garing. Mungkin dia pernah, sorry, merasakan upil dari ya. Mungkin. Asinnya berapa kali? Sekali toh, atau mungkin 3 kali. Enaknya sebenarnya sudah dihitung. Yang dihitung asingnya. Suami istri ribut karena yang dilihat jeleknya. Baiknya 2000, jeleknya 3, tapi yang 2000 tertutup dengan yang inilah tabiat manusia. Maka ada apa namanya? Peribahasa itu nih. Panas setahun dihapus hujan. Inilah tabiat manusia. Yang sering itu yang dilihat jeleknya daripada baiknya. Baik ibu atau bapak, anak. Kenapa anak suka? Oh, papa pelit. Pernah begitu enggak sama anak? Hah? Mama pelit gitu ya. Yang sering mama biasanya. Mama pelit. Kalau bapak bilang, "Apa, Bang? Butuh apa?" Tapi nek mama, "Oh, kok butuh ini itu kok gitu." Gondal ben oleh apa ora tetep. Ini butuhnya bener, papa masih kecil. Lah, ruwet. Rempong amat. Ngomong aja enggak boleh ngomong rampung, Mas. Selesai toh? Itulah anak-anak saya, mama. Dia lupa. Dari bayi dibelikan baju, dibelikan popok, dibelikan susu, ini dan sebagainya. Minta duit enggak dikasih, ngomongnya pelit. Kenapa begitu? Yang dipikir jeleknya. Tapi mari kita belajar supaya hidupmu semangat. Pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang indah dan mulia. Maka hidupmu akan tetap semangat. Karena kalau mikirnya yang jelek, loyo. Apa-apa, punya istri satu, sudah tua, ini itu dan sebagainya. Tua yang bikin juga kamu. Istrimu jadi tua, omong pengen yang bikin sama sih. Yang laki-laki, mak bikin kopi, masak teh, cuci kerik ini dan sebagainya. Kita yang bikin dia tua. Makanya kalau sudah tua, sayang, walaupun kamu keriput. Yo, nanti kan pamit. Walaupun kamu keriput, aku tetap sayang kamu. Gitu kan? Soalnya itu setiap kali ketemu lagi sama orang ini, bojoku paling ayu dewi saat dunia. Itu Pak Timotius, Pak Abed itu. Itu sih mau paling ayu dewi nih. Orang teko lagi di rumah. Tak simpen kok kabar. Pasti begitu. Itu sih ayu dewi. Kenapa? Setiap kali saya ketemu, ini istri saya paling cantik di dunia. Nggak ada yang nyamai. Nek sing ngumpulimu gitu kan. Kalau yang namanya enggak ada. Gitu. Iya. Saya pasti ngomong gitu. Makanya Pak Timotius, Pak Abed, kalau istri saya enggak ikut, kisah
paling hancur nanti nggak ikut. Kenapa? Mari kita belajar untuk memandang hal-hal yang baik saja, yang indah-indah saja. Dulu itu istri saya langsing, saudara. Waktu saya nikah itu beratnya cuma 39. Setelah nikah sama saya, seperti tas bedong. Nggak apa-apa, tapi saya tetap sayang. Kemana-mana tak gandeng. Ya kalau kulit tak gandeng, tak kerepetannya tak gandeng. Apalagi sekarang, kalau mereka nggak saya gandeng karena lututnya sakit. Tapi nggak sakit pun tetap saya gandeng. Tanya juga kartu saya mampu. Ya itu tahu. Saya sering tak rangkul di kota kasus. Intinya, wah kita belajar berpikir hal yang baik, memandang hal-hal yang baik. Yang ketiga, fokus kepada pengharapan. Pengharapan inilah yang membuat hidup ini jadi semangat. Orang itu bisa semangat kerja itu karena melihat pengharapan. Amin. Kalau nggak ada pengharapan di dalamnya, orang nggak semangat. Contoh, orang kerja bakti. Pernah ikut kerja bakti? Semangat nggak? Semangat awalnya. Keluar jam 9, jam 10 mulai lori. Kenapa? Kenapa? Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Harapannya kopi, kok bisa keluar? Ya sudah. Nggak ada harapan lagi. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepada segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Ini cerita tentang Yakub, bagaimana ia loyo, tidak punya pengharapan setelah melihat apa yang terjadi dan dikirim kereta oleh Yusuf, bahwa anaknya hidup, semangatnya timbul kembali. Jadi karena mengerti ada harapan akan ketemu dengan anaknya, maka Yakub menjadi semangat. Intinya ketika kita melihat pengharapan, hidup ini akan menjadi semangat. Yang terakhir, apalagi melihat ini, hidup berkat pertolongan yang kita terima dan bukan kegagalan. Wah, hidup jadi semangat. Banyak orang menghitung kegagalan dan bukan berkat. Tadi saya katakan, banyak orang memandang negatifnya dan positifnya. Itulah tabiat manusia. Bahkan pak guru pun zaman dulu, kalau menilai yang dilihat salahnya bukan benarnya. Hidup ini jadi loyo ketika melihat penderitaan, tapi kalau melihat pertolongan yang diterima, berkat yang diterima, hidup tetap semangat. Amin. Dulu itu waktu saya sekolah, itu kalau sekolah itu zaman dulu kan dikoreksinya sama temannya ya, tamu sebelah sini, koreksi sebelah sini. Ketika mau diambil nilainya, gurunya tanya gini, Jurino, salahnya berapa? Sudah pernah dengar ketika saudara menilai punya temannya, waktu mau di absen itu dilihat nilainya, Jumino benernya berapa? Enggak. Ditanya salahnya berapa? Kan biasanya jumlahnya 10. Kalau dia salahnya berapa tinggal dikurangi aja. 10 dikurangi 2 berarti 8. Kan gitu. Saya ini salahnya berapa? Itu Pak guru-guru sering kali ngomongnya begitu. Kenapa enggak ngomong? Jumino benernya berapa? Kan enggak usah ngurangi. Benernya 7 ya sudah dapat nilai 7. Lebih simpel daripada Jumino salahnya berapa? Salahnya 3. 10 dikurangi 3 berarti 7. Kenapa enggak nanya benernya aja yang mudah? Jumino bener berapa? 7 aja kita yang tulis 7. Enggak usah mikir ini dikurangi berapa jumlahnya berapa. Ruwet. Ini yang manusia. Sebab itu supaya hidupmu semangat, hitung berkat pertolongan yang kita terima dan bukan kegagalan yang terjadi. Semua orang mengalami kegagalan, amin. Apapun itu, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi jangan pernah memandang menghitung kegagalannya, hitunglah berkat dan pertolongan Tuhannya, amin. Hidupmu semangat. Setiap kita mengalami penderitaan, masalah itu pasti hitung berkatnya, jangan penderitaannya. Menghitung penderitaan membuat kita loyo, menghitung berkat dan pertolongan Tuhan membuat kita semangat. Amin. Mari kita semangat. Di dalam segala hal, terutama semangat di dalam ibadah, semangat berbuat baik. Hidup harus selalu semangat supaya mempengaruhi orang juga menjadi semangat, terlebih Tuhan Yesus
Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan semangat. Semangat pagi, Tuhan memberkati. Mari saya dan kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan.